Nah ini sahabat ternak, proses memandikan sapi-sapi bakalan jumbo milik Pak Eko yang ada di desa apa ini Pak? Kepel ya Pak? Kepel Ojejer, Kecamatan Wuluan. Ini ada si Mental, ini rata-rata umurnya 16 bulanan ini. Masih belum poel, ini mantep ini si Mental. Badannya, wah lehernya, leher beton. Yang ini apa ini, si Mental juga ini kriwil hasil peranakan sendiri. Ini ada si Mental, wah lehernya mantep. Itu ada si Mental yang paling tinggi di antara 4 bakalan sapi jumbo ini. Tapi diukur sama anak saya itu 143 kan, Pak? Yang ini katanya Pak Eko 143 tingginya ya, Pak? Tinggi ini, paling tinggi ini. Dukul. Indukan. Sudah sehat berarti, Pak, indukannya ya, Pak? Insya Allah sehat. Sudah itu 2-3 bulan. Oh, ini. Tapi belum dicek ya, Pak? Jadi apa? Belum, belum. 3 bulan biasanya kan diceknya. Timusin. Ini mantep ini sahabat ternak. Jumbo-jumbo. Lehernya mantep. Kepalanya 16 bulan. Ini yang hasil peranakan sendiri ya, Pak? Iya. Wah, kulitnya masih kendor. Warnanya warna unik ini. Jarang warnanya. Emang jarang warna ini? Jarang. Itu kan dikatakan merah, enggak merah. Enggak merah. Abu-abu. Ada kokun. Iya. Ini si paling pertumbuhannya paling bagus di kandangnya Pak Eko saat ini. Si Mental. Ini ada tanda. Kita lihat dari belakang sahabat ternak. Wah. Mantep. Ini umurnya 16 bulan ini. Dulu datang waktu perdet umur 4 bulan, kurang 10 hari. Ini sekarang sudah 16 bulan kayak gini. Perawatannya bagus ini. Nih, ini bagian belakangnya. Mantep kokong-kokongnya ini. Bukan. Wah, ini yang paling tinggi nih. Mental Malbur. Mantan PMK semua ya, Pak? Oh iya, parah ini. Tapi alhamdulillah ya, Pak, sekarang udah sehat. Wah. Satu bubur. Kan dikasih nama ini, Pak? Belum. Belum. Waduh. Yang ini bokongnya mantep, sahabat ternak. Semok ini. Kalau pakannya apa aja, Pak? Teman-teman ya, biar tahu. Hijauan tombol. Hijauannya gajahan. Gajahan sama mungkin diselangi rumput. Rumput ya. Satu pekan satu kali mungkin. Oh gitu. Yang sama gajah. Sama tombol. Kalau campurannya apa? Pakai apa? Kami pakai dedak. Dedak. Sama...
apa itu? Ampas tahu. Ya, ampas. Utama ampas tahu sama dedak, lamper. Lamper, lamper itu dari jagung, sahabat ternak. Limbah jagung ya, Pak. Konsentrat pakai, Pak? Konsentrat pakai tapi sedikit ya. Buat selingan ini. Kalau nyombornya berapa kali? Kalau ini sekitar 10 hari ini saya 2 kali karena sudah pekerjaan di sawah. Mulai kurangi ya, Pak. Dua kali, pagi sama sore. Tapi kalau sibuk di sawah ya satu kali, Pak. Kali, malam. Malam aja, ya. Karena nyempetin aja ya, Pak. Ya. Nah ini, sapinya mantep ini. Istimewa. Simental, rata-rata simental, sahabat ternak. Ini ada bagus. Malan. Iya. Kenapa, Pak? Ya enggak tahu lah, kita seneng gitu aja. Iya. Kalau sudah seneng itu enggak bisa apa alasannya ya, Pak? Mungkin itu bisa saya pelihara sampai coba, Pak, ya. Coba aja. Saya keluarin di usia 3-4 tahun gitu. Coba, Pak. Maksudnya ngelihat perawatan sederhana, ya perawatan sederhana bisa cetak sapi monster apa enggak kan gitu, Pak, nanti, Pak. Kalau lihat kayak gini ya insya Allah bisa, Pak. Ini masih umur belasan bulan sudah kayak gini. Ya, di sini persis 1 tahun, per Desember akhir itu kemarin 1 tahun. 1 tahun, berarti kan? 1 tahun plus usia pedet. Pedetnya 4 bulanan. Ya, saya ambil usia 4 bulan sampai 5 bulan lah. Berarti ambil 4 bulan malah kurang. Berarti ya 16 bulan nih, Pak. Ya. 18 bulan. 18 bulan. Masih belum 1 tahun kan sudah kayak gini. Mantap berarti. Mantap ini. Ini kandangnya sederhana banget, sahabat ternak. Tapi isinya, dulu saya pernah ke sini sekitar 3 bulan setengah. Ini video, ada videonya di Jelajah Ternak. Bisa dilihat perbandingannya. Sekarang bagaimana pertumbuhannya bakalan-bakalan yang ada di kandangnya Pak Eko. Kalau dulu masih habis kena PMK dulu saya ke sini ya, Pak. Ya sudah. Ya, belum pulih kan Mas Yan? Kukunya masih banyak yang apa? Masih banyak yang pecah itu. Kalau sekarang sudah pulih semua. Ini kayak gini, ini sudah mandi ini. Bersih-bersih sapinya. Kalau mandi berapa kali, Pak? Dua. Satu minimal satu lah. Satu lah ya. Pokoknya harus mandi gitu. Pasti atau jam-jam 10. Sore itu biasanya kelihatannya kalau kita senggang kemandian juga. Oh iya. Nah, situ Pak, sip, tak foto, Pak. Mantap. Ini yang paling tinggi, idolanya Pak Eko ini katanya. 143 tingginya ya, Pak. Sekarang. Ini kalau bobot berapa? 5 koma mungkin ya? Iya, 5 up ini. 5 kintalan ini. Nanti tahunnya kan waktu sudah powell 1 kan pertumbuhannya bagus, Pak. Ini bokongnya mantep ya. Teman-teman kan begitu kan? Iya, Pak. Powell itu seperti anak remaja lah, menjelang puber gitu kan. Iya. Puber itu biasanya kan cepat.
ini pokong-pokongnya bulat-bulat. Saya aja sendiri tinggi saya 168 ya. Habis ini disalib sampean, Pak. Nah, kalau dukurnya ini mungkin 150 ada. Iya, Pak. Kalau belakang ya. Kan. Kalau panjang kayaknya ya 180-an kayaknya, iya, Pak. Panjang lho, Pak. Panjang itu diukur dari bahu ini, Pak. Iya, bahu ke belakang. Beli seketan enak, Pak, sebenarnya. Tahu kira-kira bobotnya. Yang lingkar lingkar dada itu. Pakai itu kan. Akurasinya apa? Kan kecepatannya juga. Kan cuma ngambil angka tengah. Oh. Angka tertinggi itu berapa, angka terendah berapa, ambil yang tengah. Biasanya gitu. Kalau beli timbangan kan mahal, Pak. Kalau seketan berapa? Mungkin enggak sampai 100.000. Mantep-mantep ini. Mungkin itu saja sahabat ternak untuk video bakalan-bakalan super ini, calon monster milik Pak Eko. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih yang sudah dukung channel Jelajah Ternak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.